Kalau ketemu kita jangan dilawan, kabur aja. Ntar mati. Ketemu di muka buku, ku jatuh hati padamu. Bukan tak nak mengaku, tapi hati rasa malu. Hey, what's up guys? Balik lagi bersama gue Aldi di channel gue, di channel Aldi Kurnia. Dan di video kali ini kita bakal bikin video reaction untuk Top 1 Gameplay lagi ya. Jadi di hari ini nih gue bakal bikin Top 1 Gameplay dari Hero Rush, teman-teman. Karena lumayan banyak juga yang minta penjelasan tentang Hero Rush, karena gue kemarin streaming terakhir kali tuh sering banget main Rush. Dan juga gameplay Rush gue juga, maksudnya untuk saat ini gue bisa bilang terbilang lumayan lah ya. Bahkan kalau misalkan diaduin sama top 1 Rush di Indo, gue pede-pede aja gitu, karena emang gue kayak udah paham banget untuk mainin Rush gitu. Untuk segala hal Rush gue udah kayak udah hafal banget. Jadi di video kali ini gue bakal nontonin video top 1 Rush, tapi gue bakal jelasin juga tentang Hero Rush menurut guanya juga ya. Jadi nggak cuman gameplay doang yang kalian nonton. Kalau emang kalian nontonnya dan dengerinnya bener-bener serius dan pelan-pelan, kalian mungkin bakal tahu untuk kunci-kunci main Rush gitu, teman-teman ya. Gue bakal kasih tahu combo, terus kegunaan dari pasifnya, cara pasifnya, mainin pasifnya, rune-nya yang cocok untuk Rush. Dan juga ada tipenya juga, Rush-nya mau tipe apa, itu tuh nanti bakal gue jelasin dalam video ini. Jadi sebelum kita masuk dalam video ini, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe langsung di subscribe dan juga jangan lupa juga untuk di like juga video ini, biar gue makin semangat untuk bikin top gameplay dan juga nge-review gameplay orang, teman-teman ya. Jadi kita nggak usah pakai lama lagi, kita langsung aja mulai ke gamenya. Dan 3-2-1 and let's go. Oke. Ini dia adalah top global Rush di Vietnam ya, namanya Haru Legendary. Dan dia emang player mid lane-nya, dia itu ada Zata juga top 32 Vietnam, tapi di sini dia Rush-nya yang top 1. Dan ini udah seperti biasa ya, kita lihat udah di mode ranked. Soalnya gua takutnya salah ngomong gitu. Mode apa? Mode KM nih kali ini gampang. Padahal ranked awalnya ban pick, tapi dudunya KM kan kocak ya. Oke, kita udah masuk ke gameplay-nya dan kita bakal melihat gameplay dari Rush top 1 Vietnam. Oke, yang udah pasti ya untuk sekelas top 1 nih, apalagi Vietnam ya, harusnya tuh pasifnya. Pertama-tama gue bakal ngasih tahu dari pasifnya si Rush-nya ini dulu ya. Jadi pasifnya Rush-nya itu ketika dia udah mukul 3 kali atau dia udah diem terlalu lama, berapa detiknya gue belum ngitung. Tapi pokoknya ketika Rush udah nggak ngehit lumayan lama, itu pasifnya bakal keluar juga. Tapi soal kenapa gue nggak ada hitungannya gitu, karena si Rush-nya ini tuh nggak ada logo pasifnya bakal keluar atau ada tanda-tanda pasifnya itu ada, tuh nggak ada tandanya, teman-teman. Jadi kayak feeling pemain Rush aja yang tahu pasifnya itu ada apa enggak gitu. Tapi kalau Rush-nya itu kagak ngehit lama, udah pasti bakal ada pasifnya, dan pasifnya itu dia ngehit ngedorong musuh. Oke, nah yang itu tuh ya, yang tadi ya, pasifnya tadi tuh yang ngedorong terakhir tuh. Jadi itu adalah pasifnya. Dan bisa dipakai juga untuk nembus tembok yang sekiranya tuh ya kayak nih yang di sini nih. Yang di mid ini di batu yang sebelah kirinya Rush itu tuh bisa tembus ke situ, terus nyebrang bas yang di sebelah kanannya juga bisa. Lumayan jauh lah nembus temboknya. Dan cara nembus temboknya buat yang nggak tahu atau yang belum tahu nih, kalian itu diem di bassnya, terus kalian arahin karakter Rush kalian ke arah bass yang depannya, terus kalian pencet logo tower yang ada di kanan bawah. Jadi kalian bakal ngehit, bakal keluar pasifnya, dan kalian bakal nyebrang tembok gitu, dari nyebrang bass dari bass yang situ, dari bass yang ini nyebrang ke sini, atau dari sini ke sini, itu pakai pasifnya. Cuman kalau misalkan lagi dikejar musuh agak susah sih. Jadi biasanya tuh dipakainya tuh pasifnya tuh untuk nyicil musuh, untuk nge-knock up musuh, untuk ngeluarin full kombonya, itu baru pasifnya biasa dikeluarin pas itu. Oke, kita tonton dulu deh. Dan di sini Rush-nya di sini dia pakai rune-nya itu pakai Holy Thunder ya, yang notabene-nya Holy Thunder ini adalah rune untuk berdamage atau nyicil musuh. Dan gua rasa emang itu adalah rune terbaik untuk Rush saat ini, karena gua suka banget sama Holy Thunder juga ya. Dan juga pakainya di sini dia pakai sepatu Enchanted Kick, jadi dia benar-benar full damage. Dia bikin Rush-nya tuh full damage ya, teman-teman ya. Soalnya kalau di Indonesia sekarang tuh mid laner tuh enggak deh. Trampolin aja sih, waktu trampolin sulit banget, guys. Waktu trampolin tuh main Rush tuh susah banget lu kaya.
Ini semenjak trampolin udah hilang, untuk mid laner tuh udah mulai agak enakan gitu ya. Cuman tetap aja ada kekhawatiran creep lu bakal diambil sama DS laner lu, bro. Tapi nggak apa-apa, kita harus bisa nyari alternatif yang lain gitu ya. Oke, kita balik lagi ke sini ke gameplay Rush. Di sini gameplay Rush yang gue lihat ini adalah dia mainin skill 2-nya belum pakai pasif ya. Dia belum pakai pasif sama skill 2-nya, teman-teman. Nanti teman-teman bakal lihat pas dia nyicil, nanti bakal gue kasih tahu gitu. Pas dia pasif skill 2 tuh kayak gimana gitu ya. Intinya dari main Rush itu sebenarnya yang pertama adalah skill shot. Jadi skill shot kalian tuh harus tenang dan juga harus diarahkin ke jalan yang benar ya. Di pelan-pelan, bener-bener pelan-pelan, dan kalian harus yakin prediknya tuh musuh bakal kemana, teman-teman. Nah, itu pasifnya tuh. Terus dia jalan, nanti udah kelamaan pencet attack lagi, pasifnya keluar lagi kayak gitu. Oke. Dan di sini ada dua tipe Rush yang bisa gue bilang. Yang pertama adalah Rush yang support, yang kedua adalah Rush yang carry. Jadi di mid lane ini nih, walaupun dia emang hero-nya mid lane dan juga nggak bikin item support, tapi tetap aja Rush bisa masuk ke Rush yang support, teman-teman. Rush yang support itu gimana, bang? Nyicilin musuh doang kuncinya, mah nggak usah masuk-masuk ke dalam. Masuk-masuk ke dalam atau pakai ultimate-nya tuh pas di momen yang penting doang aja. Tapi kalau Rush yang carry, masuk ke dalam nggak apa-apa karena damage-nya gede biasanya. Terus bedanya apa, bang? Kan nggak ada bedanya, bang. Bedanya ya kalau misalkan Rush support, biasanya mid lu tuh kayak dikasih muluk orang, atau enggak kalian lagi behind, duitnya lagi abis nih, lagi kalah duit. Terus laner kalian, DS kalian atau abisa kalian tuh suka ngambilin di mid. Udahlah, dibikin jadi Rush support aja deh. Build-nya gue bikin Toma aja deh gitu. Itu enggak apa-apa kayak gitu, bro. Bikin Toma aja deh gitu. Tapi kalau misalkan Rush enggak bikin Toma, enggak apa-apa juga sih sebenarnya. Nah, ini nih ulti flicker nih yang paling gue suka nih dari main Rush tuh adalah ulti flickernya, guys. Ulti flicker benar. Ulti flickernya ini benar-benar kayak ngagetin musuh dan gue sering pakai juga, dan gue bilangnya ini adalah meta happy birthday. Jadi gue surprisein gitu hitungannya ya. Jadi ini Alistar nih dia bisa ultimate Rush di dalam kandang. Cuman nggak bakal sempet karena dia udah kena ultimate sama flickernya yang lumayan cepet gitu, bro. Dan damage-nya jadi sini dia udah 5-1, duitnya udah pasti banyak dan Alistar pasti bakal mati gitu. Oke, cara pakainya ini kalian mencet ultimate nih, kalian udah lihat ya nih ultimate-nya udah dipencet dan tangannya udah di flicker, tangannya cepet ke flickernya gitu. Dan momentumnya harus pas gitu. Kalian juga harus ngitung jaraknya, juga harus kalian udah tahu gitu. Jarak ultimate ditambah sama flicker kira-kira bisa nyampe enggak ke Alistar. Nah, itu kalian harus udah bisa prediksi juga. Takutnya kejadian-kejadian yang udah terjadi main Rush itu adalah ketika kalian pakai ulti flicker, ada yang jaraknya kurang dan ada juga yang jaraknya kelebihan. Jadi kalau kelebihan itu kalian udah ulti nih, terus udah flicker, terus nggak kena siapa-siapa, kelewatan ke belakang, kalian jadi fatal, kalian bakal mati di situ. Jadi kalau untuk mainin belajar ulti flickernya si Rush ini, kalian harus benar-benar latihan dulu di practice. Terus kalian hitung jaraknya tuh kira-kira seberapa jauh untuk ulti flickernya gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Dan oke, ini kombonya lagi nih ya. Ini kombonya ini ya. Jadi untuk kombonya ini kan skill 2-nya udah kena nih. Terus dia bakal pakai ultimate flicker nih. Seandainya emang musuhnya belum mati, kalian bisa pakai ultimate flicker. Abis itu kalian ngehit biasa atau pasifnya. Pasifnya ya. Ngehit biasa, deng. Pasifnya dulu baru skill 1. Gitu. Itu kombonya itu. Itu kombonya tuh. Ulti flicker. Kalau misalkan pengen combo orang ini kalau pengen combo orang pakai meta happy birthday ya. Ulti flicker, pasif, terus skill 1 langsung cepet gitu. Habis itu baru skill 2 lagi kalau emang masih ada, kalau musuhnya masih hidup. Gitu. Enak banget pakai Rush buat counter Lindis jungle, archer jungle musuh. Itu enak, coy. Yang penting kuncinya jangan terlalu miskin deh Rush deh. Kalau emang niatnya pengen jadi Rush yang pembunuh, Rushnya nggak boleh miskin. Uangnya nggak boleh behind. Harus bisa cari uang di lane lain gitu. Kayak minta tolong gitu ke DS-nya. Karena ban and pick yang bener itu biasanya tuh semua lane, di tiap lane itu ada satu lane yang nggak harus kaya, bro. Misalkan nih Omen, Rush, sama Abyssal, siapa sih dia? Ini Ryoma apa Rich apa Slim yang jungle ya? Pasti ada salah satu yang nggak butuh kaya banget gitu. Jadi gue gabungnya gue bagi duitnya di situ ya. Itu nggak apa-apa, anjir.
gue butuh banget nih, gue pakai ras nih, gue bisa gendong kalau harus gue kaya gitu kan. Ya ambil aja nih, nggak apa-apa gitu kan. Dan biasanya kalau gue pakai ras itu, gue selalu pakai rune gue yang creep kills, teman-teman ya. Yang birunya itu gue pakai creep kills, cuman di sini dia pakainya ini gunslinger sama mark of the frost. Dia untuk mengkombo flicker ulti dan dia berusaha untuk dek mati di awal. Cuman kalau gue lebih milihnya pakainya creep kills, karena kalau pakai creep kills itu farmingnya kayak lebih cepet aja. Oke, langsung modar ya, kapaninya ya. Darinya sekarat, udah gitu ada boomstick, udah pasti mati dari segitu. Kalian coba deh gitu, pakai creep kills. Kalian pakai ras, nanti rune-nya bakal gue kasih tau di akhir, build-nya bakal gue kasih tau di akhir, arkannya gue kasih di akhir, dan juga segala macamnya deh, pokoknya deh. Untuk ras mah gampang deh. Ini gue bikin video ras juga karena ada yang request juga di Instagram ya, lumayan ada 3 orang atau 4 orang tuh, kayak pengen tahu aja gitu ras gue tuh pakai apa dan cara mainnya gimana. Nah, dan ini ada lagi satu lagi teman-teman, untuk main ras kalau emang sekiranya nggak yakin, kalian nggak usah maksa langsung ulti atau segala macem. Kalian bisa pelan-pelan kayak nyicil pakai skill 2-nya aja teman-teman. Pakai skill 2, mundur, skill 2, mundur. Karena tuh ras itu kayak hero-nya tuh efisien anjir. Dia bisa dibilang hero poking, dia bisa dibilang hero burst. Dia bisa dibilang hero kuat juga, untuk dibunuh susah karena dia bisa ada escape pakai ultimate-nya sama skill satunya. Jadi ras ini salah satu hero yang bagus banget untuk dipakai di ranked, mau di rank apapun menurut gua adalah hero mid laner yang bagus dan efisien gitu. Berguna banget lah ras lah. Oke, lanjut lagi kita ngomongin lagi ras untuk di gameplay ini. Dia udah 91 killnya. Dan ini udah otomatis banget rasnya bakal instant kill kalau emang ada yang musuh lewat ya, kecuali Malok. Maloknya gak mungkin bisa di instant kill karena darahnya banyak. Cuman kalau untuk Moren, oke. Bahkan kapaninya udah gak bisa karena dia udah bikin defense nih harusnya nih. Agak tebal ini kapaninya, pasti dia bikin defense. Di luar respect ya itemnya ya. Suka bikin defense-defense gitu. Oke, ini udah ada si... Udah dia bikin boomstick sama bikin hiket diadem. Terus OBS-nya di sini Gildur yang damage-nya juga lumayan gede nih. Kalau kayak Gildur nih bahaya juga. Aduh, tadi itemnya tuh ada nih. Terus tapi kecepatan gue coba pause ya. Oke, itemnya di sini dia udah bikin. Untuk sepatunya dibikin Enchanted Kicks. Ini sama itemnya kayak gue. Kalau misalkan gue udah ngerasa pede banget dan gue udah owning, gue udah kaya banget nih. Sepatu gue pasti gue bakal bikin Enchanted. Karena gue pengen instant kill musuh gitu, makin perih gitu kan. Cuman di sini maloknya udah tebel banget, dia bikin gaya off standar. Terus mungkin armor pierce dari marasnya nih kayak nggak masuk kalau ke malok. Oh ternyata kapeninya tuh dia bikin gilded doang ya, bikin gilded doang dia defense-nya. Makanya tadi damage-nya nggak terlalu gede banget masuknya nih. Tapi seandainya rasnya bikin spoopy max di sini, ini bakal sakit banget, langsung hilang magic pierce-nya. Defense-nya tuh magic defense-nya langsung hilang. Pierce-nya bakal masuk. Dan untuk item pierce itu adalah item wajib ya teman-teman ya. Walaupun musuh nggak bikin defense, kalian harus tetap bikin armor pierce. Kalau musuh nggak bikin defense, kalian bisa bikin rang breaker untuk hero-hero attack physical. Kalau untuk magic, kalau musuhnya nggak bikin magic defense, kalian bisa bikin evil secret kalau nggak salah namanya. Evil secret. Nah ini bakal instant kill nih harusnya. Anjir sakit banget bro. Tancong Kesar. Oke, attack dari Xayah Erlen nih berarti nih. Ya jadi misalkan walaupun lawannya hero-hero kayak misalkan nih kapeninya nih, terus dia nggak bikin defense atau mukongnya nggak bikin defense, nah kalian harus tetap bikin magic pier satu itu antara bikin enchanted scroll, enggak deh pilihannya dua deh. Kalau musuhnya nggak bikin defense, bikin evil secret. Kalau musuhnya bikin defense, bikin staff of null. Kalau musuhnya darahnya tebel-tebel banget nih, misalkan ada musuhnya tuh ada Malok, ada Arthur, ada Ten. Ya ini ibaratkanlah, atau ada 3 hero tank yang tebel-tebel, ada Omega, pokoknya ada hero yang tebel banget darahnya gede kayak Crash. Itu kalau main ras harus bikin Berit Agony teman-teman, karena Berit Agony itu efeknya mirip sama kayak Fafnir Talon kalau di physical. Kenain persenan HP gitu. Jadi mau darah gede tuh bakal kena gitu, bro. Karena kalau lu bikin Magic Pierce doang kayak nggak cukup kalau lawan hero yang tebel. Harus bikin Berit Agony kalau lawan yang tebel-tebel gitu. Soalnya temen gue pernah tuh ada tuh dia bilang ini kok gue udah bikin magic pierce yang 50% kan harusnya jebol ya, kok darahnya berkurangnya dikit banget. Ya karena darah dia banyak gitu. Jadi magic defense itu berguna untuk magic pierce itu berguna untuk kayak ngurangin
kayak nambahin persentase damage. Cuman darahnya yang kena banyak. Nanti deh gue bakal coba bikin perhitungannya gitu. Kalau kalian pengen ya. Perhitungan tentang pentingnya Berit Agoni, terus kenapa udah bikin Staff of Null musuh Malok tetap keras, tetap enggak tembus gitu kadang tuh. Bang, gue udah bikin Staff of Null, Maloknya soalnya bikin medallion, kenapa enggak tembus? Ya karena HP-nya gede, darah dia banyak banget. Kalian butuh Berit. Oke. Lanjut lagi di sini. Alistair-nya ada Wukong. Wukongnya Alistair-nya kena, Bro. Tas. Anjir, hilangnya. Damage-nya sih parah banget ini timnya sih. Udah owning bara sih 3210 sih, udah terlalu jauh. Udah overconfident dan bakal langsung aja dihajar sini Wukongnya kena dan oke, menghilang. Tantan. Aplikasi cari jodoh langsung aja lanjut ke Tinder dan juga Bumble. Let's go. Oke, Tang Slim Hackday. Ini Slimnya anak PB katanya ya. Jago banget panahnya, cok, kayak nge-cheat. Anjir, freestyle dulu bos. Di luar juga freestyle dulu bos ternyata ya. Gak cuma di Indonesia anjir. Gue pikir di Indo doang yang udah freestyle dulu bos. Gitu kan, gitu kan. Oke. Bao Chao Toy, dia peringkat kedua ya. Peringkat satu di MVP ternyata. Salah baca gue. Guy ST di MVP dia ya. Walaupun slimsnya berguna banget, tapi dia peringkat satunya di sini di MVP-nya. Oke, dan slimnya peringkatnya, oh dia matinya 2 dan killnya juga nggak banyak banget, cuma 5. Makanya, oh dia terlalu banyak, killnya 13, assistnya 9 juga banyak. Oke deh, wajar di MVP. Oke guys, jadi gue bakal jelasin hero ras ini tuh bagus banget untuk lawan hero-hero yang empuk ya. Di sini notabene-nya di sini ada 4 hero yang empuk, ada Kaepernick, Moraine dan juga Alistair serta Wukong yang bisa di instant kill sama ras. Jadi pemilihan ras di pick kali ini tuh benar-benar bagus banget, makanya dia bisa owning dan juga ngekill banyak itu karena emang hero-nya juga tipis-tipis gitu yang gampang di instant kill. Dan untuk para player-player ras yang pengen tahu untuk build Arcana dan juga rune dari ras ini, gue bakal kasih tahu, cuman gue nggak buka di in game, gue bakal coba kasih tahu sambil diomongin aja teman-teman ya. Oke, pertama gue bakal kasih tahu dulu untuk Arcana ras di sini. Arcana ras di sini gue pakai 10 Violet dan juga pakai 10 Flurry. Di tengahnya gue pakai 10 Spirit. 10 Spirit itu yang attack speed. Gue rela. 10 gue rela itu gunanya untuk attack speed mainin pasifnya si ras. Jadi karena gue sering mainin pasifnya ras, jadi gue ngeluarin pasif terus gue skill 2 biasanya. Itu gunanya untuk kalian kayak menangin satu langkah terus skill 2 terus mundur lagi gitu. Kayak step up-nya tuh lebih cepet aja. Itu kayak next level sih. Kalian kalau pengen belajar ras, belajar skill 2 aja dulu. Nanti kalau udah iseng, coba kalian mainin pasifnya gitu. Hit 3 kali, keluar pasif, terus skill 2. Itu lebih enak kalau kalian udah ngerti mainnya. Itu gunanya Guirela ya. Cuman kalau kalian nggak bisa mainin pasifnya, kalian pakainya Benevolence aja. Benevolence 5, Guirela 5. Oke? Terus kita lanjut lagi ke sini, ke build-nya di sini. Untuk build dari si ras sendiri, ini sebenarnya build-nya kayak mirip-mirip juga sama dia. Gue pasti bakal bikin sepatu. Sepatunya itu conditional, mungkin gilded aja gue saranin buat kalian. Terus bikin boomstick ini, wajib untuk ras ini kayak bagus banget boomstick. Karena dia bakal ada ledakan di skill 2-nya kalau kena ke musuh untuk nge-poking. Dicampur sama Holy Thunder-nya dari rune-nya kan. Terus item keduanya kalian bisa situasional. Kalau emang musuhnya kayak ada Lubu Jungle atau ada hero lifesteal yang harus dibunuh dari awal, kayak Killgrot atau Lubu, item kedua kalian harus bikin Tomb of Reaper. Tapi kalau nggak ada kalian bisa bikin Hiket Diadem. Atau nggak bikin Spoopy Mesh dulu gitu. Setelah bikin Spoopy Mesh, kalian langsung bikin Hiket Diadem. Abis Hiket Diadem, yang Spoopy Mesh kalian itu langsung kalian jadiin. Kalau musuhnya nggak bikin defense, kalian bikin Evil Secret. Tapi kalau musuhnya bikin defense magic, kalian bikinnya ke Staff of Null. Biar lebih berasa masuknya. Terus item selanjutnya kalian bisa bikin Arctic Orb. Arctic Orb ini untuk outplay-outplay. Jadi misalkan kalian pengen outplay, masuk ke dalam musuh, terus selamat. Kalian harus punya Arctic Orb, teman-teman. Dan juga Arctic Orb ini berguna untuk menghindari instant kill atau dari hero-hero yang ngeburst. Oke, yang terakhir di sini itemnya tadi gue rekomendasiin Berit Agoni kalau musuhnya itu benar-benar darahnya gede-gede kayak Malok, Arthur, Omega, Tain, Ybinet, Crash itu benar-benar nggak bisa tembus kalau Staff of Null doang, lo harus butuh Berit. Jadi gue bakal saranin Berit. Tapi misalkan emang nggak ada yang tebel banget kayak gitu, kalian bisa bikin Apocalypse atau Holy of Holies. Itu saran dari gue dan itu versi gue lah. Kalau kalian pengen coba silakan, kalian nggak pengen juga nggak apa-apa. Gue cuma bisa merekomendasikan itu. Dan untuk rune-nya di sini untuk ras
Gua main itu pakainya untuk yang atasnya gue pakai yang Veda, terus pakai Axe of Sacrifice, terus pakai Holy Verdict dan juga Holy Thunder yang nyicil yang meledak. Dan di birunya di sini gue pakai Mark of the Frost sama pakai Minion Kill yang Creep Kills, teman-teman ya, bukan Gunslinger. Tapi kalau kalian pengen bikin pakai Gunslinger juga nggak apa-apa, cuman farmingnya agak lebih lama dan rotasinya agak susah juga kalau nggak pakai Creep Kills. Jadi saran gue kalau pengen rotasi cepet pakai Rush, kalian harus pakai Creep Kills, teman-teman, oke? Okay? So, segitu aja video gue kali ini untuk top 1 Rush. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang nyari tahu tentang Rush. Dan kalau emang bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya juga. Dan next time gue bakal bikin video top 1 lagi, cuman nggak terlalu sering lah ya, kayak seminggu sekali aja untuk top 1. Dan thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian senang dan juga semoga bermanfaat untuk teman-teman. Gue Ali Kurnia pamit undur diri. Shining out, thank you for watching, and bye-bye.